makeup mager hari ini. Makeupin Istiwati. Tapi aku hari ini pengen bikin tutorial makeup. Apa ya? Ya, kalian ikutin aja deh. Yang pertama kayak aku pengen enggak tahu ya. Kayak gimana ya? Aku tuh kayak dipaksa Isti untuk makeupin dia gitu. Ya udahlah, kita makeup-makeupan sambil jalan aja ya, main-mainan makeupin Istiwati. Pakai Stila Tropic ya. Kulitmu apa sih? Enggak tahu, kering sih. Oh ya. Kering. Awas aja ingusnya benar. Merem dulu, guys. Biar merasakan ya, misalnya dia gini-giniin aku sih. Ngomong, tight. Manis. Ih, manis. Masa sih? Sumpah. Coba. Ih, Stila Tropic. Sumpah manis. Ih, sumpah manis, masa sih? Ih, dirasain lagi, guys. Iya, kok manis ya? Enggak tahu ya. Ini serius nih. Bukan gimmick. Oh, masih direkod. Pakai serum dari Muak, udah mau habis, guys. Berarti emang di bagus. Dipakai. Oh iya, di bagus. Kenapa enggak pakai Ciput gitu? Ya Allah. Biar dembi gitu mukanya. Pakai primernya Muak yang ini, primer andalan sih ini. Parah, kita putihkan mukanya dia. Rasis. Enggak gitu arahnya. Ya, pokoknya dipakai ke seluruh wajah gitulah, guys. Intinya tuh sebenarnya. Pakai si shadow aja, guys. Habis yang si MAC. Ini primer yang ini sih bikin glowing. Jadi kalau kalian mau skip primer ini, it's okay, enggak apa-apa. Sampai si muak tadi udah okay sih, ini cuma ya biar glowing aja. Tapi pastikan primer yang pertama benar-benar udah ngeresep ya, guys ya. Jadi gitu, pokoknya diratain semuanya ya. Primernya dari Muak yang matte. Tuh mencopot, guys. Ya udah. Belum sih. Sabar bisa enggak? Oh, jadi kelihatan galak ya di sini ya? Enggak. Biasanya kan kamu yang galak, Ci. Aku mau mixing pakai foundation liquidnya dari Maybelline yang shade 220. Sebenarnya aku enggak mikir shade-nya sih, tapi kalau kalian tanya aja. Ini Ultima yang gentong enggak habis-habis tapi emang best banget. Aku pakai yang shade ginger. By the way, ini yang dewy, guys, yang dewy. Tapi yang matte juga bagus sih, tapi aku suka dewy. Let's go. Ini dia hasilnya setelah di mixing tanpa aku bakar, tanpa aku campur aku hasil hari ini. Ih, mukamu kelihatan bagus banget ya di kamera ya? Ya emang maksudnya enggak. Iya sih, biasa aja. Hah? Ceren. Ya. Gimana? Gelian. Jangan. Ya enggak bisa. Kan harus sendiri. Coy. Ya udah deh. Bisa enggak sekalian semuanya aja deh sendirinya? Tolong. Ya, udah kan bawah ini dong. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bisa kalau nikah gimana? Seperti biasa lah, guys. Tinggal di bisa enggak berisik enggak? Tolong. Gitu sih, guys. Bagus juga sih mixingan fondi ini. Maybelline emang best sih. Damn. Si Maybelline emang best sih dari dulu. Maybelline tuh foundation kecintaanku loh. Maaf ya, aku pertama meninggalkanmu, Maybelline. Gitu, woman. Enggak juga, aku tuh setia sebenarnya. Lakinya aja yang enggak setia. Ups. Konsilnya hari ini aku mau pakai dari El Ego. Apa kayak yang warna yang kayak paling kuning. Ini bagus juga. Aku pernah bahas nih ya, ini ya. Bagus. Bagus sih. Contour hidung. Contour bagian pipinya lebih gelap dari ini. Wah, enak lah, banyak pilihan. Blush on dari Wardah Sand Coral. Ini banyak yang komen kayak, kok susah ya pakai Wardah? Tipsnya kalau Wardah itu agak sedikit banyak ngambilnya. Ser gitu aku kalau ngambil. Tapi kalau yang peach nggak bisa sebanyak ini sih. Karena yang peach itu lebih neon, lebih kayak keluar gitu loh. Kalau yang sand coral bisa ambil banyak. Luff gitu loh, sama yang sand coral tuh kayak semua tone kulit tuh kayak masuk-masuk aja sama dia. Kalem. Iya, kalem kayak mau putih, mau kulitnya agak gelap tuh kayak masuk. Untuk contournya aku pakai yang gelap. Tapi yang mana ya? Yang ini aja deh. Ih, kegelapan. Yaudah, campur sini. Nengok sini. Di mix aja. Oh, bisa kayak kalian. Pinter. Iyalah, aku. Amin ya Allah, pinter ya. Amin, dia doain lo, guys. Nah, aku mau pakai yang warna ini tadi sih buat hidungnya. Aku campur dikit sama ini buat area-area kayak gini-gini loh, mengembalikan warna dimensi. Itu bisa mengatasi jenong. Bisa dong, pokoknya semua di tanganku bisa ya. Gaya banget. Gak apa-apa, omongan itu kan adalah doa ya, guys. Jadi kita harus positif omongan. Bedak stabursnya jari makeover. Ini selfie. Geli, woy. Sengaja. Sibal. Bedak spa
padatnya bursida aja. Ini dari Ines Wati dan hasilnya sungguh bagus. Dan aku mengaplikasikannya pakai Ya itu kamera lobet. Ya lobet lagi dah. Ya udah cukup deh. belum sih, sempat dulu baru penutupan ya. Dia pasti mau incip lagi nih. Oke guys, jadi makeup main-main bagian part complexion sudah sampai di sini. Ya, ini penutupannya. Sampai jumpa di video selanjutnya di main-main makeupin Istiwati yang mager banget tapi tetap ada ilmunya kok guys. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. So, ini dia hasil complexion main-main hari ini. Kayaknya blush on-nya kurang dikit enggak sih? Kita tambahin dikit ya sambil penutupannya guys ya. By the way, ini aku blush on-nya pakai dari MAC. Gini nih, biasanya sih kalau udah pakai jilbab gitu tuh kayak baru kelihatan gitu loh, kayak oh ini kurang, ini itu kurang, apanya yang kurang ya, kayak gitu-gitu sih. Complexion hari ini, aku suka sih complexion hari ini tanpa dibakar. Hasilnya bagus, thank you yang udah nonton, semoga ilmunya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye, thank you guys.